Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi jam 11 muncul 6 lagi, jam 11 malam lebih 6 ya, muncul 6 ya. Hari ini santai sambil lihat burung perkutut ombyokan ya. Burung perkutut ombyokan di malam hari ngasih makan ya. Ya, ngasih makan burung perkutut di malam hari ya. Nah, untuk ngasih makan burung perkutut di malam hari, dan hari ini tadi ada beberapa pengombyok burung perkutut ya, dan libur ngonten pengajian ya, libur ngonten pengajian ya, dan yang daerah Magelang dan sekitarnya yang mempunyai info pengajian ataupun info sholawatan terkini, silakan komen di bawah ini. Komen-komen di bawah ini, siapa tahu saya bisa meliput dan bisa ngaji bareng, bisa solawatan bareng di acara solawat kemarin, ngeliput di Habib Zidan bin Abdul Qadir Basaiban di Candi Mulyo yang terakhir itu. Kapan itu? Ada di Karet Magelang itu juga ngeliput siapa? Gus Miftah. Terus di Tok Songo Borobudur juga ngeliput Kiai Haji Anwar Zahid. Dan kemarin itu Habib Zaidan bin Yahya itu di Borobudur Magelang, itu juga saya juga ngeliput. Nah, banyak lah. Tapi sering ngeliput itu Habib Zaidan itu sering ngeliput Habib Nizar bin Abdul Qadir Basaiban juga sering ngeliput. Kiai Haji Anwar ya juga sering liput. Nah, untuk teman-teman saudara, teman-teman sedulur semua yang tahu info pengajian, silakan komen di bawah ini ya. Dan di mana, desa mana, lokasi mana, desa, kecamatan, kabupaten, daerah mana, silakan komen di bawah ini. Nah, seperti itu. Dan untuk konco-konco solawatan, mafia-mafia solawatan, nah, yang itu, entah itu solawatan, entah itu pengajian, itu biasanya sekarang itu lagi rame-ramenya ya, lagi rame-ramenya solawatan di berbagai daerah ya, dengan jadwal tertentu, dengan jadwal macam-macam, biasanya malam enggak ditentukan ya malamnya, bisa malam Minggu, bisa malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis dan lain sebagainya. Nah, di konten saya yang ini biasanya konten burung perkutut ya, tapi kan konten saya itu di Agung Nur Saladin, itu konten burung perkutut Agung Nur Saladin 2 itu konten campur-campur, Agung Nur Saladin 3 itu konten campur-campur dengan entertainment maupun hiburan ya. Kalau yang Agung Saladin itu kan konten hewan dan peliharaan ya. Jadi ya terkadang jalan-jalan, terkadang ngevlog dan lain sebagainya. Oke, komen di bawah ini info-info solawatan maupun pengajian daerah Magelang dan sekitarnya. Saya tunggu ya untuk teman-teman semua, sedulur-sedulur semua. Oke ya. Oke, vlog kali ini vlog di rumah sambil tiduran, sambil ngopi, ngerokok, sambil melihat-melihat video YouTube yang ada di Android maupun di HP ya. Oke, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.